Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi. Teman-teman, kali ini kita buat isian toples lebaran yang simple ya, hanya dengan dua bahan, yaitu Coco Crunch coklat. Ini sangat digemari banget sama semua kalangan ya, anak-anak maupun dewasa. Buatnya juga sangat gampang, bentuknya sangat cantik sekali. Oke, penasaran cara buatnya? Yuk kita buat bersama-sama dan kita siapkan bahan simpelnya. Oke, yang pertama kita akan ngetim dulu ya coklatnya. Kebetulan saya punya coklat warna pink ya teman-teman, rasa strawberry. Teman-teman boleh pakai rasa apa saja ya. Rasa coklat juga sangat cantik nanti bentuknya. Nah, ini sudah leleh, sudah licin. Kita sisihkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan Coco Crunch. Untuk perbandingannya 1 banding 1 ya teman-teman. Jika coklatnya 100 gram, maka Coco Crunch-nya juga 100 gram. Oke, kita siapkan cup kecil seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan Coco Crunch coklat ke dalam cup yang sudah kita persiapkan ya. Oke, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan sebelum pada coklatnya, kita beri hiasan sprinkle cantik biar makin cantik ya. Nah, ini sudah. Kita biarkan sampai set ya teman-teman. Boleh dimasukkan ke dalam kulkas selama 2 atau 3 menit saja. Jangan terlalu lama. Nah, ini saya juga bikin yang putih ya. Rasa tiramisu. Lakukan seperti yang pink tadi ya teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya. Kita biarkan hingga padat. Dan ini dia Coco Crunch coklat sudah jadi. Bentuknya cantik sekali, unyu-unyu banget ya teman-teman. Sangat menarik ya. Nah, cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, minta tolong dukungannya ya. Untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Yang sudah support, yang sudah subscribe, saya haturkan banyak terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.